Disebut laporan keuangan otomatis karena kita cukup mengetikkan tanggal seperti ini, enter, maka di sebelah kiri nomornya akan langsung otomatis muncul. Begitu juga, apabila kita ingin mengupdate saldo kasnya, kita cukup ketikkan aja keterangannya di sini, lalu kita masukkan nominal pengeluarannya berapa, misalnya 100.000 ya, enter, maka saldo di sebelah juga akan ikut berubah. Tutorial kali ini sekaligus menjawab pertanyaan dari salah seorang anggota grup WhatsApp Belajar Komputer dari Nol tentang membuat laporan keuangan secara otomatis di Excel. Simak video ini sampai habis ya, biar kalian gak gagal paham. Sebelum kita mulai, seperti biasa ya, bagi kalian yang ingin sambil berlatih, sambil menyaksikan video ini, lebih bagus lagi, filenya sudah saya sediakan di deskripsi video. Silakan download saja dan perhatikan tutorialnya berikut ini. Pertama-tama, kita tentukan dulu ya, kita mau bikin model laporan keuangan yang seperti apa. Nah, di sini saya sudah siapkan modelnya yang standar saja. Ada saldo kas, kemudian ada uang masuk dan uang keluar. Nah, bagaimana caranya kita mengatur agar nanti di saldo kas ini, bagian-bagian yang kosongnya, kita bisa buat dia otomatis, artinya kita nggak perlu masukkan rumus lagi. Dia sudah jadi, sudah kita setting, nanti tinggal kita ganti aja data di kolom masuk dan kolom keluarnya. Maka nanti untuk saldo kasnya akan menyesuaikan dengan data yang kita input di dua kolom ini. Untuk laporan sederhananya mungkin gini aja ya. Saldo kas pertama, saldo awal gitu kan, kita tambah dengan jumlah uang yang masuk dikurangi jumlah uang yang keluar. Jadi itu akan menjadi patokan kita nanti untuk menyusun laporan keuangan sampai ke bawah dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui alur dari perhitungan saldo kasnya, sekarang kita akan menyusun rumusnya. Perhatikan dengan baik ya. Saya akan menggunakan rumus if or. Jadi dua rumus ini saya kombinasikan karena kebetulan ada dua kondisi yang akan kita coba ujikan. Dan bersamaan juga dengan satu rumus tambahan yang tadi sudah kita sebutkan ya, yaitu saldo kas ditambah uang masuk dikurangi uang keluar. Baik, setelah kalian mengaktifkan kedua rumus ini, baik itu if dan juga or-nya, selanjutnya kita klik pada sel masuknya ya, yang ini. Kemudian berikan simbol tidak sama dengan seperti ini. Jadi simbolnya adalah simbol lebih kecil dan simbol lebih besar. Itu kalian masukkan secara bersambung ya. Jadi kalau kita baca, jika kolom masuknya tidak sama dengan, saya masukkan dua tanda petik. Dua tanda petik ini kalau di Excel dibaca dengan kosong atau tidak ada gitu. Kalau misalnya selnya kosong, nggak ada isinya, nah ini bisa kita ganti atau bisa kita logikakan dengan simbol tanda petik yang double ya. Selanjutnya kita uji lagi kolom yang kedua. Berarti saya bisa baca seperti ini ya. Atau sel keluarnya tidak sama dengan 0, sama dengan yang sebelumnya ya. Yang berbeda hanya posisi selnya. Yang saya klik sekarang adalah sel kolom keluar. Saya ulangi bacanya. Jika sel masuknya tidak sama dengan 0 atau sel keluarnya tidak sama dengan 0, gitu kan? Nah, kita balas kurung dulu untuk menutup fungsi or-nya. Lalu kita lanjutkan dengan sambungan rumus berikutnya ya. Maka, nah ini tadi yang saya bilang ya, kita masukkan rumus yang kita inginkan tadi. Saldo kas ditambah kolom masuk dikurangi kolom keluar. Jadi yang kita klik adalah sel paling atas ya. Karena kebetulan sekarang kita mengerjakan pada baris paling atas juga. Yang terakhir, setelah kita masukkan kedua rumus yang kita inginkan ini, kita masukkan pengecualian ya. Selain itu, kosong. Artinya adalah apabila nanti sel pada kolom masuk maupun kolom keluarnya kosong, maka saldo kasnya tidak akan ditampilkan atau di hidden ya, meskipun rumusnya ada. Kita balas kurung dulu, lalu tekan tombol enter. Ini dia hasilnya. 6.300.000 didapat dari saldo kas ditambah uang masuk dikurangi uang keluar. Hasilnya sekian. Coba kita drag and drop dulu ke bawah seperti ini. Arahkan ke pojok kanan bawah sampai plus hitam. Klik tahan lalu geser ke paling bawah ini. Nah, ini yang saya maksud ya teman-teman. Ada sel kosong di sini meskipun rumusnya sudah terinput, tetapi kenapa dia kosong? Karena peran dari tanda petik 2 di belakang sini. Nanti dia tampil ketika kita mengisi di salah satunya, baik itu kolom masuk maupun kolom keluar. Kita coba tes ya, di kolom masuknya mungkin 500.000. Enter. Maka di sebelah kanan akan otomatis muncul datanya secara real time ya. 6,2 tambah 500 ya 6,7. Betul ya?
Berikutnya, untuk penomoran ini sengaja saya kosongkan ya, karena kita akan isi dengan penomoran otomatis menggunakan rumus. Coba kalian perhatikan rumusnya, sama dengan if, lalu kalian klik sel pada tanggal yang sejajar dengan posisi tempat kita bekerja ini. Karena ini nanti akan menjadi acuan kita ya. Jika selnya tidak sama dengan kosong, artinya selnya berisi, gitu kan? Maka, tanda baca koma atau titik koma, klik pada nomor urut pertama di atas, kemudian kalian tambahkan dengan angka 1. Jadi kalau saya mau jelaskan, jika sel tanggalnya itu tidak sama dengan kosong atau mungkin ada isinya begitu ya, maka selnya akan ditambah dengan 1 ke bawah gitu ya. Selain itu kosong, artinya kalau selnya kosong ya nomornya nggak akan muncul gitu ya maksudnya ya. Kita balas kurung, enter. Nah ini dia jawabannya muncul, kita coba tes ke bawah ya sampai pada sel yang di bawah sini. Klik tahan, geser seperti ini. Nah coba kalian perhatikan pada baris yang ini ya. Di sini kan kosong ya, maka nomornya juga nggak akan muncul meskipun rumusnya ada, gitu maksudnya. Sekarang kita coba tampilkan nomornya dengan mengetikkan tanggal di sini. Enter, berhasil ya, nomornya udah muncul. Namun untuk laporan ini masih belum otomatis sepenuhnya karena untuk bordernya itu belum otomatis. Apabila kita mengetik di sini, harusnya kan ada tabel otomatis ya yang akan muncul di sini. Tapi ini belum, kenapa? Karena kita belum menyettingnya. Cara menyettingnya adalah, pertama, kita hilangkan dulu border manual yang sudah kita buat di sini dengan cara membloknya. Cukup isinya saja yang kalian blok, untuk judulnya di atas itu nggak usah. Lalu hilangkan bordernya dengan memilih no border di sini. Untuk rumus yang sudah kita buat tadi di sini, kita coba duplikasi ke bawah ya, agar nanti membantu kita memunculkan penomoran otomatisnya. Silakan di drag sampai ke posisi yang kita inginkan. Begitu juga di bagian sini kita coba duplikasi memang rumusnya ya. Oke cukup. Sekarang kita akan menyetting agar tabelnya bisa otomatis muncul pada saat kita mengisi sel tanggal. Caranya blok dulu areanya dari bagian atas. Blok dari ujung kiri sampai ujung kanannya. Kemudian kalian tekan tombol Ctrl Shift bawah bawah. Bawahnya dua kali ya. Itu membantu kita untuk bisa memblok sampai ke ujung bawah sheet Excel kalian. Nah kemudian masuk di conditional formatting yang ini, lalu pilih new rule, klik use a formula, di bagian format value kalian klik dulu satu kali, kemudian coba geser atau drag lembar ini ke bagian atas ya. Nah, sampai nanti muncul tabelnya yang paling atas seperti ini. Nah, ketika muncul kalian cukup klik saja pada sel pertama tanggal yang ini 5 April. Hilangkan simbol absolut pada baris keempatnya yang ini. Saya hapus ya, karena kita hanya akan menggunakan acuan pada kolom tanggal saja. Lalu kita klik pada ujung sebelah kanannya, masukkan simbol tidak sama dengan kosong seperti ini. Jadi simbol lebih kecil, lebih besar, lalu tanda petik dua kali. Next, kita klik format, kemudian klik pada tab border di atas, pilih outline yang ini untuk memberikan bordernya ya, lalu klik OK. Nanti ada previewnya seperti ini. Maksudnya adalah nanti ketika kita menginput isian pada sel tanggal, barulah bordernya akan muncul secara otomatis. Apabila sel tanggalnya itu kosong, maka tidak akan muncul bordernya juga. Begitu ya. Kita coba klik OK. Nah, perhatikan area yang berisi tanggal itu semuanya tergaris otomatis ya. Sementara area kosong di bawah itu tidak ada bordernya. Sekarang kita akan coba melakukan tes ya, apakah sudah berhasil atau belum. Kita coba input di sini 13, enter. Nah, berhasil ya, angka 9. Satu kali lagi, enter. Berhasil, angka 10. Kita coba tes lagi di bagian sebelah sini ya untuk saldo kasnya. Pengeluarannya mungkin kita minta 300.000. Enter. Dia akan berkurang sendiri. Gimana? Gampang banget kan? Yang penting kalian mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Dijamin kalian pasti bisa bikin laporan keuangan secara otomatis sendiri di rumah. Buat yang mau dibahas juga pertanyaannya pada channel ini, silakan langsung aja ketikkan di kolom komentar ya. Subscribe buat yang belum dan sampai ketemu lagi. Oke.